Mix Pro, ya selamat siang. Jadi di siang hari ini kita kedatangan Mas Damiata, cakep banget ya. Ini yang roadster tipenya, tuh kalian bisa lihat keren. Yang pastinya kita gantiinnya velgnya juga bukan kaleng-kaleng ya, langsung kita upgrade velgnya ke Rotifoam Last Air. Intinya modelnya keren ya, modifikasinya ke arah velgnya itu klasik modern, jadi bener-bener mantep banget di palang-palangnya. Nanti kalian bisa lihat looks-nya secara sekilas kayak ke ya zaman-zaman dulu Max Bro, klasik modern, pokok keren lah intinya. Dan ini juga mobilnya juga udah di eksterior udah dimodifikasi, udah dibikin two-tone biar nambah kegantengannya. Oke, knalpotnya juga udah diganti, udah racing. Pokok nanti kalau kalian mau ngeliat fitmentnya lebih lanjut, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai akhir ya. Seperti biasa, fitmentnya ada di akhir video. Oke Max Bro, gue Mr. Narwan, selamat datang di channel Otomax. Ya, dan seperti biasa, ini yang tadi gue bilang udah kita fitting-fitting juga. Tadi sempat beberapa ada model velg kita fitting. Ada Konik, ada Nietzsche ya. Ada NK juga, ada Lenso. Intinya banyak lah untuk model-model velg yang ready di kita. Jadi kalau kalian mau cek model-model apa aja yang ready kita, kalian bisa cek di website resmi kita di otomax.store pastinya. Dan kalian bisa cek di sosial media kita. Di Instagram kita ada ya, Otomax List, otomax.store ya. Dan di TikTok kita juga ngadain live setiap harinya pastinya. Jadi kalau kalian mau jauh nih, lagi di luar kota atau di luar Jabodetabek ya, kalian bisa kunjungi aja, follow juga TikTok kita ya. Kita adain live setiap harinya dari jam kurang lebih habis maghrib lah, habis maghrib sampai jam 8, jam 9an lah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau berkunjung ke live TikTok kita, mau komen ya, mau kita spill barangnya, yang pastinya bisa. Dan kita adain live itu bisa nego harga sampai deal. Oke, balik lagi ke velgnya. Ini cakep banget, keren ya, yang tadi gue bilang modelnya klasik modern. Ini jadinya kita tempelin Rotifoam Last Air ya, keren banget. Dari topnya juga udah mantep banget, proper banget, sampai di bagian sininya ya, samping topnya, di bagian lubang bautnya ini udah ditambahin pakai plat hitam ya. Ini bukan kaleng-kaleng, ini juga besi ya plat hitamnya, jadi biar nambah kesan klasiknya, mantep. Untuk speknya juga pas di Mazda Miata ya. Rata bodi depan belakang, ini ring 18, lebarnya 8,5 dengan offset ET-nya 45 ya. PCD juga double. Salah satu kelebihannya yang gua demen dari Rotifoam tuh kayak gitu, Max Bro. PCD-nya di sini ada lubang 10 ya. 5x112/5x114. Jadi lubang 10. Nah, dia udah ada plat besi untuk nutupin dari lubang bautnya, karena kan kebanyakan kan kalau misalkan ditutupin jadi nggak enak lagi dilihatnya, looksnya nggak enak banget. Nanti seperti yang di depan kalian bisa lihat lah untuk looksnya kalau masih belum kita pakaiin dopnya. Oke, warnanya hitam matte black, cakep banget. Untuk di for your information juga, buat di Rotifoam ring 18, ring 19 itu bisa dipakaiin aerodis. Jadi aerodis itu kayak semacam papan yang buat nutupin, tapi bukan papan sih, itu kayak semacam apa ya, ya intinya aerodis. Nah, nanti kalian bisa lihat nih, kita tayangin. Nah, itu bisa di custom ya, untuk di area buletannya itu kan masih polos putih, itu bisa dikasih stikerin, stiker apa aja, mau muka bini lu kek, mau muka lu kek, bebas ya, sesuai selera aja. Nah, itu bisa dipakein aerodis kalau untuk Rotifoam di ring 18 dan di ring 19. Jadi
kalian bisa ganti-ganti stiker juga di Aerodis itu, dan kita juga jual ya. Boleh langsung tanya Aerodis kita kalau kalian punya roti foam ya, khususnya untuk di part-part roti foam yang last air, yang RSE, pokok kalian tanyalah, kalian punya roti foam apa, nanti kita coba ajuin bisa gak kita tempelin pakai Aerodisnya, seperti itu. Untuk bannya kita balut dengan ban Potenza ya, RE003 Brixtone. Ini ukurannya 225 45 ring 18. Harusnya kalau menurut gua ini masih narik ya. Dipakein lebar 8,5 masih narik di 225. Jadi kalau mau pasnya, mau benar-benar ngotaknya ya, pas fendernya sama sejalur sama list velgnya itu pakai ukuran 235 ya. Kalau menurut gua lebih pasnya. Tapi nggak apa-apa, ini juga kelihatannya lebih oke, lebih mantep ya. Mungkin emang selera kayak gini, Mas Bro. Bannya juga masih bagus ya. Jadi kalau diganti itu sayang lah, kurang lebih. Dan modelnya juga kayak begini, kalian bisa lihat seadanya aja. Ya, seperti yang gua nggak tahu ini kayak warna bodinya nih. Warna bodinya oranye ya. Jadi udah dimodifikasi beberapa part bagian knalpot. Nanti kalian bisa lihat untuk fitment akhirnya, Mas Bro. Di akhir video ini lengkap. Oke. Okay. Gua rasa cukup videonya di situ aja ya. Kalau kalian mau cari velg roti foam, kalian bisa chat langsung TikTok kita, bisa langsung kunjungi di website resmi kita di otomek.store. Oke. Okay? Bang Sanarmawan pamit undur diri. Terima kasih.